Oke okay guys, hari ini kita udah sampai di Museum Emma Thamrin, yaitu berada di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Kenari ya guys. Ya, kita lanjut ke dalam aja guys. Kita dalam guys. Jadi ini nih guys, tubuhnya, dan ini Museum Muhammad Emma Thamrin, kelahiran 1894 sampai 1941 wafatnya. Jadi ini keterangan Museum Emma Thamrin, dan ini tubuhnya. Langsung aja kita ke dalam guys. Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... A few moments later. Kongres Republik Indonesia, dan ini suasananya ya. Jadi tuh diorama Kongres Republik Indonesia yang pertama, dioramanya ini menceritakan tentang suasana sebelum Kongres Republik Indonesia pertama dimulai, bertepat di gudang permufakatan Indonesia yang kini menjadi gedung Museum MH Thamrin guys. Nah, Kongres Rakyat Indonesia pertama diselenggarakan pada tanggal 25 Desember 1939 atas prakarya GAPI atau Gabungan Politik Indonesia dan diberi oleh beberapa partai. Nah, pada saat ini Indonesia Raya terkenal membela kepentingan rakyat di Volkspartai. Kongres ini menghasilkan ketuhanan Indonesia berparlemen dan menetapkan merah putih sebagai bendera persatuan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan bangsa nasional dan bangsa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, itu guys. Oke guys, tadi kan udah dijelasin sama Alip ya tentang Kongres Rakyat Indonesia, dan ini kan tadi dijelasinnya tentang lagu Indonesia Raya, dan ini ada alat musik zaman dahulu, replika biola W.R. Supratman, bukan W.R. Supratman guys. Jadi dan ini lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Di sini juga ada beberapa bingkai yang diperoleh sama Emma Thamrin. Nah, di sini juga ada latar belakang dari Emma Thamrin, lapangan bola tuh, lapangan sepak bola, terus ada pintu air Manggarai dalam pembangunan. Nah, di situ ada beberapa latar belakangnya. Nah, selanjutnya kita akan ke sebelahnya. Tadi kan dijelasin sama Alif di kehidupan yang sebelumnya guys. Ini ada di kehidupan lagi, jadi dari ini ada gedung di DPR dari yang dulu sampai sekarang. Dan ini pergerakan kemerdekaan yang dulu zaman Thamrin guys. Dan ini juga Thamrin bersama Soekarno. Dan ini ada persenjataan bersama Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, itu ada buku latar belakang Museum Emma Thamrin guys. Dan ini patung sejarahnya guys. Oke guys, jadi di sini ada latar belakang rapat penting tentang Museum Emma Thamrin. Jadi ini suasana rapat di Menteri Luar Batavia. Tampak memakan kursi Thamrin berdiri menyampaikan gagasan pandangan tentang perlunya pemerintah kota Raja Batavia memperhatikan nasib kaum pribumi, diantaranya perbaikan kampung dan penyediaan air bersih.
jelasin juga nih tentang penggeledahan kediaman MH Thamrin. Ya, ini sekarang tentang suasana penggeledahan di rumah MH Thamrin yang terletak di Jalan Sawah Besar nomor 32 yang terjadi beberapa hari sebelum kematiannya. Pemerintah Kolonial Belanda, KID, menduga bahwa di rumah tersebut terdapat dokumen-dokumen penting. Pada saat itu, MH Thamrin sedang dalam kondisi terbaring sakit. Setelah penggeledahan pada tanggal 6 Januari 1941, MH Thamrin dijatuhi hukuman sebagai tahanan seizin KID. Akibatnya sakit MH Thamrin semakin parah dan akhirnya beliau meninggal pada tanggal 11 Januari 1941. Dan ini keadaannya guys dan suasananya guys. Oke guys, selanjutnya itu ada beberapa fakta dari orang MH Thamrin itu seperti Indonesia Raya. Ketika berkonsum Tomo meninggal tahun 1938, kedua sebagai ketua partai Barinda dan terpilihnya MH Thamrin, dan ini ada tokoh-tokoh yang aktif di Polsel, antara lain itu ada Os Cokrominoto, MH Thamrin, Jaja Jatokojo, Sutardjo, USJJ Ratulangi, Otto Iskandar Dinata, begitu guys. Later. Oke, jadi guys, kita sudah diketahui dan saksikan video terakhir. Pada usia 25 tahun, Husni sudah resmi menjadi anggota Dewan Kota Praja Batavia atau Gemeentera Batavia. Di dalam dewan inilah, Husni menunjukkan kepedulian untuk membela rakyat pribumi seperti masalah martabat, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, serta kesejahteraan bagi penduduk pribumi di Batavia untuk membuka usaha. MH Thamrin juga mendirikan perkumpulan kaum Betawi tahun 1923. Atas kecemerlangannya, membawa dirinya ke jenjang jabatan Wakil Wali Kota atau Local Burgemeester 2 Batavia, kemudian menjadi Wakil Wali Kota 1 pada periode pemilihan berikutnya. Kegigihan dan semangat MH Thamrin di tingkat Kota Praja ternyata bergema sampai ke Dewan Pertimbangan Rakyat India Belanda atau Volksraad van Nederlands Oost-Indië dan mengantarnya untuk menjadi anggota resmi di lembaga itu mulai tanggal 16 Mei 1927. Ruang lingkup perjuangannya di Volksraad bukan lagi hanya setingkat wilayah kota, melainkan meliputi kepentingan nasional. Salah satu contohnya, ia mengangkat penderitaan dan memperjuangkan perbaikan nasib buruh kebun tembakau di Sumatera Utara, sehingga Amerika Serikat memboikot pembelian tembakau dari Indonesia. Pada tahun 1935, MH Thamrin terpilih kembali menjadi anggota di Volksraad dan berkesempatan untuk lebih lanjut memperjuangkan ideologi nasionalismenya. Pada tahun yang sama, terjadi peleburan partai-partai kedaerahan menjadi Partai Indonesia Raya atau Parinda, dan MH Thamrin menjadi Ketua Departemen Politik. Sebagai Betawi,
tentu saja saya pribadi mengeluarkan kedua-dua yang berat di dalam ini, khususnya kedua besar di kalangan masyarakat, masyarakat juga tokoh pahlawan nasional yang menjadi inspirasi bagi banyak orang, yaitu Muhammad Tsunami. Di dalam Dewan Rakyat Batavia, Muhammad Tsunami sudah memperlihatkan keberpihakannya kepada kaumnya. Sikap sebagai seorang pemimpin dan wakil rakyat sudah dicontohkan dengan kedisiplinannya. Setiap pulang rapat, beliau selalu menyempatkan berjalan kaki menuju rumahnya. Dalam setiap kesempatan tersebut, beliau melihat langsung keadaan kehidupan masyarakat. Ketika melihat perkampungan yang kumuh, lingkungan yang gelap, tidak ada penerangan, jalanan yang becek, bahkan tempat pengobatan yang tidak disediakan untuk kaum pribumi, rasa keprihatinan beliau disampaikan dalam sidang-sidang forum rapat resmi di Kemenda. Kemudian, ketika dia meningkat lagi menjadi anggota Volksraad anggota DPR, dia juga melakukan hal yang sama. Hasil kumbang yang dihasilkan itu disampaikan dalam rapat-rapat di Volksraad, bangunan yang menjelaskan percaya diri dengan bahasanya. Di dalam Volksraad itu, dia tidak mau tidak konsumsi dengan bahasa Belanda. Bukan hal dan sampai saat ini masih sangat relevan. Muhammad Husni Tamrin juga memiliki peran dalam pembangunan banjir.